Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, guys. Halo guys, ini rasanya enak banget tau. Sih, ini menu sama, penampilan beda, dan tentunya rasa pun beda. Tapi ini nikmat banget guys. Kalau udah gigit ini ya, itu mulut rasanya pingin makan terus. Pokoknya enak banget deh. Perlu dicoba buat kalian. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Oke guys, sudah dingin ya. Kita buka. Ini bisa dimakan sama kelapa parut ya. Juga bisa sama santan atau kinca. Kinca itu rebusan gula merah itu ya guys. Tapi ini makan seperti ini juga udah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik banget loh guys. Mudah kan di itu dilepasin. Astagfirullahaladzim, lari. Sangat mudah guys dilepas sih kalau udah dingin ya. Karena tadi juga dikasih itu minyak kan ininya. Oke guys. Cantik banget. Ini pasti enak banget. Oke guys, cantik kan? Nah, ini menu yang sama tapi tampilan yang berbeda. Singkong bisa dibikin secantik ini dan nikmat tentunya. Nah, ini ada heart, hati I love you all. Ini ada bunganya. Nah, itu masih ada 3, belum aku buka. Oke, guys. Cantik kan? Cantik lah. Halo, guys. Ini bahan-bahannya ya. Ini ada 1 sendok agar-agar. Ini ada 10 sendok. Itu apa? Singkong yang udah diparut ya. 1 biji ya, 1 biji singkong. Nah, di sini ada 2 sendok makan tepung tapioka. Ini 6 sendok gula pasir, santan. Aduh, ini susunya meleleh. Ini ada susu ya, susu kental manis 1 sendok, vanila, garam. Oke, guys. Kita mix ya semua. Kita campur semua bahannya, guys. Aduh, itu susunya meleleh di situ semua. Gula. Buat gulanya dikira-kira sendiri ya. Kalau suka manis tambahin yang banyak. Kalau nggak suka manis less gulanya. Aduk semua. Masukkan tepung. Santan.
Oke, sedikit air ya, ngocakin ini loh guys. Kita olesi sama minyak ya guys, boleh sama margarin. Oke, nah ini udah diaduk rata, kita tinggal ngasih itu ya, ngasih pewarna. Ini di sini ada pandan. Ini ada warna orange sama merah rose. Dan ini ada warna coklat ya. Kayaknya saya pakai warna hitam deh. Oke, okay, it's okay, never mind. Kita bagi bagi dua ya guys ini. Ini ambil sedikit sini. Oke okay guys, ini yang sedikit aku nggak jadi kasih warna coklat ya, aku kasih warna hitam.
ini guys. Ini taruh di tengahnya ini sedikit-sedikit dulu gitu ya. Habis itu nanti kita steam dulu sebentar. Steam 5 menit guys. Oke guys, sudah 5 menit guys. Kita kecilkan api dulu biar tangan kita nggak keselomot. Oke guys, sekarang kita kasih layarnya. Ya, ini terlalu kecil. Saya punya sipun. Oke guys, kita steam lagi 5 menit. Kasih api besar lagi. Oke guys, 5 menit ready. Kita taruh last layer. Kita kasih api kecil dulu biar tangan saya nggak kebrongos nanti. The last layer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke okay guys, sekarang kita steam 15 sampai 20 menit lah ya. Kita kasih api besar lagi. Oke okay guys, ini udah 21 menit ya, kita tengok. Kalau udah dingin baru kita keluarin dari wadah.